pengaruh green skin, tapi nggak apa-apa dong. Kan kita ketemu sama ibu, sama cantik. Alhamdulillah. Sama Dek. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Nah, pengaruh green skin, tapi nggak apa-apa dong. Kan kita ketemu sama ibu, alhamdulillah, sama Dede. Dangdut sampai bisa menaklukkan pemain sinetron. Oh, yeah. Serunya acara Idea Fest bersama Bu Sewi dan Lesti serta pembawa acaranya. Ya, bagaimana tidak? Pusi sendiri mengakui kebanggaannya pada Lesti Kejora yang mampu menaklukkan hati seorang pemain sinetron. Ya, hal itu kemudian menjadikan suasana semakin hangat dibuatnya. Apalagi saat, ya, suasana itu memancing juga Peleslaran, guys. Ya, acara di VIDAVIS tersebut juga mengungkap bahwa Dedek Lesti sukses membuat kepincut kekasih hatinya. Ucapan spontan dan memang mendasar Ibu Siwi itu membuat si Dedek terperangah. Ya, terkejut dan bahagia tentunya atas dukungan dan perhatian selama ini Bu Siwi. Ya, siapa tahu ya, Bu Siwi itu ternyata Leslar juga, guys. Ya, seru banget sih. Bagaimana tidak, dia mencontohkan seorang Lesti, ya, yang backgroundnya adalah penyanyi dangdut, bisa menaklukkan hati seorang pemain sinetron seperti Rizky Billar yang terbilang ganteng dan, ya, kalian tahu sendiri guys, manis, dan insya Allah akan menjadi seseorang yang sukses. Nick Raffi Ahmad tentunya, kita berharapnya seperti itu dan mendoakan yang terbaik, ya. Tentu saja Lesti pun menjawab dengan, ya, tak menyangka bahwa hal itu pun bisa terjadi dan menjadi jalan takdirnya. Pertemuannya dengan Rizky Billar merupakan sebuah sitengan yang maha kuasa. Ya, tanpa campur tangan manusia sehingga dia tidak tahu takdir yang akhirnya mempertemukan ia dengan sosok Rizky Billar. Tentu hal itulah yang menjadikan tambah kocak ungkapan dari Bu Siwi yang terang-terangan menyebutkan hal tersebut. Tentu saja kita semua pada baper dibuatnya. Ya, seorang direktur RCM, ya, Indosiar dan SCTV yang mengakui betapa Lesti itu termasuk wanita tangguh hebat juga dan multi talented tentunya, guys. Penuh dengan prestasi. Ya, itulah kabar terbaru dan bentuk pujian dari Harsi Ahmad selaku direktur SCM. Ya. Switch. Ya, bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Ya, kalau kalian Leslar, silakan kalian komentar di bawah bagaimana menurut kalian. Jangan lupa juga like, komennya ya, komentar tadi, dan subscribe tentunya, nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka yang makin hari makin cute saja menjadikan kita bisa tertawa bahagia bersama-sama tentu di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.